Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok edukasi Magma, mau menjelaskan tentang edukasi Magma. Di sini ada Mama Tarfani yang menjelaskan tentang diatrema. Saya sendiri menjelaskan tentang sil. Siti Sundari menjelaskan tentang batali dan edukasi Magma. Rindy Ardika menjelaskan tentang kan. Unisia menjelaskan tentang Patrick. Unisia. Unisia apa Unisia sehingga membentuk berbagai macam batuan. Yang pertama batolit, batolit adalah batuan kecil yang terbentuk dalam tabung magma yang terjadi akibat penurunan suhu yang sangat lambat dan batolit tidak terkunci dekat dengan tabung magma. Yang mengakibatkan batuan di atas terangkat sehingga terbaik menunjukkan tubuh kecil. Yang ketiga, yaitu sil. Sil merupakan batuan beku yang membentuk inti yang dihasilkan dari magma cair yang menyusup di antara lapisan magma yang ditunjukkan oleh nomor tiga. Batan beku, diatrema. Batan beku, terbentuk saluran atau pipa yang terletak antara batuan magma dengan permukaan bumi. Bentuknya itu silinder. Dan batan tersebut yang mengisi dari perlukan batuan yang mengisi ratusan gunung berapi atau erupsi yang ditunjukkan oleh gambar tersebut.